sekali kita harus siapkan adalah kita harus tersambung atau terhubung dengan data seluler maupun wifi ya, agar nanti kalau kita playstore atau upload video kita tersambung dengan kuota data ya. Kemudian siapkan juga akun kita yang aktif ya, akun kita harus siap. Kemudian kita tekan YouTube, channel YouTube ya, ini tampilan seperti ini YouTube ya. Kemudian akun kita yang ada di pojok kanan atas, nah ini dilihat kanan atas, nah seperti ini. Kemudian kita tekan, kalau kita punya banyak mungkin kita ganti, tapi kalau cuma satu yang kita pakai yang ini ya, contohnya ini. Kemudian kita tekan yang tombol ini yang tengah, kelola akun, klik ya, ditekan saja, nanti akan berubah seperti ini. Nah ini. Nah kemudian ada tulisan edit channel dan kelola video. Nah ini edit channel, kalian klik ya. Nah kemudian tampil seperti ini. Kemudian ada tulisan pensil itu yang sebelah kanan, itu kita klik. Fungsinya untuk merubah nama channel kita. Ini kan tadi namanya nama akun kita, jadi biar nama channel itu terserah mau dibuat apa. Contohnya saya buat nama channelnya adalah Sahabat Pembelajaran ya, kita ketik aja Sahabat Pembelajaran, nama depannya Sahabat, nanti belakangnya baru Pembelajaran ya. Ini jadi ada kesalahan nih, yang Sahabat, kemudian yang bawahnya adalah Pembelajaran, biar nanti namanya Sahabat Pembelajaran, terus tekan OK. Selanjutnya kita mau mengganti lambang kita atau foto kita, itu tekan yang atas di antara gambar foto. Kemudian kita channel YouTube kita mau kita buat gambar apa nih, terserah kita ya. Kemudian kita ambil foto atau kita foto langsung juga bisa, terserah. Ini contohnya momen saya ambil gambar seperti ini nih, gambar HP sama laptop umpamanya. Ini terserah sahabat sekalian mau diganti apa, disiapkan aja lambang channel YouTube-nya ya. Nah, biar tidak berubah-ubah harus disiapkan terlebih dahulu yang bagus, yang menarik bagi penonton semua. Nah, setelah itu nih udah berubah kan? Nah, terus bagaimana cara upload-nya? Nih tekan ada tanda plus yang bawah itu, kita tekan plus-nya. Nah, kita mau upload video nih ke YouTube. Nah, pilih yang mana? Tinggal tekan saja ya, tekan video yang mau kita upload, diklik gitu pakai jari kita, nah nanti akan muncul. Nah seperti ini. Nah ini baru kita tulis judul, judulnya apa ya, contohnya pemainnya judulnya saya buat judulnya apa nih, latihan pemainnya gitu, saya buat tulisan latihan ya. Ini cuman ini aja, contoh aja, terserah kalian apa yang mau di upload ini judulnya apa. Terus deskripsi terserah, mungkin tulisan assalamualaikum atau dukung kami dengan subscribe, like dan share, atau ada pesan-pesan lain dan sebagainya. Nah itu bisa ditulis di deskripsi ini yang lebih panjang. Selanjutnya setelah selesai, nah klik kanan atas itu upload. Nah tinggal tekan aja, berarti kita sudah mengupload video kita ke YouTube. Nah itu kanan bawah itu ada tulisan lagi ini, nah kita klik biar tahu ini sampai seberapa prosesnya, kita klik. Nah terus tekan lagi yang tengah, nah ini ketahuan nih proses berapa persennya lagi berjalan ini ya. Untuk upload YouTube-nya kita tunggu sampai selesai, baru nanti kita akan ganti thumbnail-nya ya, atau judul awal lah ya, itu apa. Nah ini kita klik, nah seperti ini videonya sudah nyala ya. Ya, berarti kita sudah upload video, tinggal nanti kita mau berubah bagaimana itu dengan aplikasi lain, yaitu aplikasi YouTube Studio. Nah, kita harus kembali lagi ke awal, ke Play Store, kemudian kita download aplikasi YouTube Studio. Tulis saja YouTube Studio. Nah, nanti baru kita klik. Kalau kita belum download ya kita download, tapi kalau sudah tinggal tekan buka ya. Tekan buka, nanti kita akan ketemu dengan YouTube Studio. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, baru kita klik yang tadi kita upload. Mau kita rubah nih, ini kan gambarnya standar nih seperti ini.
Nah, gambar awalnya ini mau kita rubah bisa. Tinggal klik tanda itu pensil atas itu, klik. Nah, nanti muncul seperti ini, klik lagi. Pensil lagi. Nah. Terus tampilannya seperti ini. Ini ada 3 pilihan ya, ada 3 pilihan. Nah, itu yang bisa kita rubah. Nah, kalau merubah yang tengah itu kita harus verifikasi dulu ya. Nantikan video selanjutnya tentang cara verifikasi channel YouTube. Demikian pembahasan kita. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.